Bangun, guys. Bangun, bangun. Woi. Bangun, bangun. Ayo bangun, siap-siap, siap-siap. Jadi menurut gue agak mengecewakan sih sebenarnya tingkat kedisiplinan anak-anak Mobile Legends sih. Wah. Lu apa yang lu tahu soal Evos? Terima. Lu hafalin gak sih? Hah? Yang keras dong. Bangun, guys. Bangun, bangun. Woi. Bangun, bangun. Ayo bangun, siap-siap, siap-siap. Ah, tadi gue pas masuk GA-nya anak Mobile Legends ya. Gue kecewa sih sebenarnya. Bangun, bangun. Siap-siap, ayo. Siapin pakaian olahraga kalian sama sepatu. Kita mau turun bawah 3 menit. Cepetan, udah jam berapa ini? Pada belum bangun, ayo. Let's go. Karena ada yang masih tidur, ada yang belum siap juga. Terus tadi nyari-nyari apa ya, sepatu, celana gitu, lama banget. Terus ada yang pakai celana jeans. Kita mau olahraga masa pakai celana jeans ya? Gimana ya? Ya ribet banget ya. Sempet kaget banget sih, soalnya tadi Coach Roman juga kan gubrak-gubrak kamar saya kan gitu. Juga saya masih posisinya masih di kasur. Jadi langsung bingung juga nih harus ngapain kan. Langsung aja saya rapi-rapiin kamar terus siap-siap buat mandi. Jadi menurut gua agak mengecewakan sih sebenarnya tingkat kedisiplinan anak-anak Mobile Legends sih. Bangun, gengs. Pada bangun belum? Udah. Ayo, siap-siap. Kita ke bawah. Pakai sepatu, pakai celana olahraga, baju juga. Siap-siap. Ayo. Di sini bukan buat senang-senang. Kalau tim FF tadi pas gue masuk ke kamar, mereka cukup disiplin menurut gue ya. Tidaknya mereka udah bangun sih. Semuanya udah bangun, sudah berpakaian, sudah mandi. Nah, itu baru benar sih menurut gue. Terus suruh lari tangga di ya buru-buru gitu dah. Good morning semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan ada aktivitas yang lebih berkeringat. Hari ini kita akan olahraga di pagi hari. Yeay. Nah, di sini udah ada nih Coach Romano. Boleh silakan perkenalkan diri, Coach. Halo, nama gua Romano. Gua talent di Evos Esport ini. Jadi hari ini kita bakalan ada program buat kalian dan challenges juga buat kalian biar lebih disiplin lagi. Hari ini kan kita udah diajarin tentang kedisiplinan. Hari ini juga kalian diminta bangun lebih pagi, siap-siap lebih cepat. Karena sebagai calon pro player, kalian diminta untuk memiliki kedisiplinan yang luar biasa besar. Dimana kalian harus ngatur waktu, kalian harus manage waktu kalian lebih baik lagi. Gue tadi ngelihat pemain ML masih pada ada yang tidur ya. Kan kalian satu tim ya, harus bisa lebih disiplin sih menurut gue. Tadi juga katanya ada yang ke basement dulu nyari snack, jajan. Siapa tuh? Coba angkat tangan. Ngapain ya? Kan di tugasnya bukan ke situ ya? Kurang ini aja sih, kurang lebih fokus sama disiplin aja. Kita udah bangun pasti bangun pagi terus, langsung mandi sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak usah ada yang disuruh-suruh. Jadi hari ini kalian akan ada 3 pos. Ada 3 challenge. Challenge pertama, kalian harus ngelakuin scroll
dan jumping jack. Itu 20 repetisi masing-masing. Di pos kedua, kalian akan ngelakuin sit up 20 kali, habis itu squat 20 kali. Tapi bukan cuma itu doang, kalian harus ngapalin 5 digit angka. Itu angka itu nanti akan ditanyakan di pos ketiga. Nanti kalian akan dikasih pertanyaan di pos ketiga. Jadi jangan lupa angka itu sebagai bentuk fokus dan disiplin kalian. Oke, semuanya udah jelas ya rules-nya ya. Udah ready kan? Ready? Tapi semangat lagi dong, udah ready belum? Let's go! Let's go! Oke, kloter 1 dari divisi ML, kloter 2 dari divisi MOLE, udah siap belum? Go, 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 go! Ya, menurut gue sih challenge hari ini lumayan susah sih, cuman agak seru juga kan, soalnya tadi emang di sana juga lumayan capek kan, lari-larian. Yang paling berat tuh menurut aku sendiri scroll, karena awalnya ngirain satu doang kakinya kan, terus disuruh ulang. Nah itu baru bisa, terus pas mau lari tuh kayak mau jatuh. Yang main di MDL, EVOS apa? EVOS Icon. Angkanya berapa? 49385. Nama, nickname, mid laner EVOS Legend. Rite. Angka? 68529. Yang keras! 68529. Angkanya berapa? 27618. Angka tadi berapa? 19256. Yang lengkap, dari awal? 19529. Silakan balik lagi. Angkanya berapa? 98009. Lumayan sih, lumayan susah. Pas napalin angkanya itu, akhirnya balik lagi. Angka lu berapa? 15926. Kamu? Lama. 98069. Ini dia, kloter 3 dari divisi. Kloter 4 dari divisi. Free Fire. Siap, let's go! Semangat! Menurut gue, challenge hari ini seru sih kak. Cuman ya gitu, capek, lelah, lebih lesu lah. Kerasa kayak new spec. Soalnya sebelumnya kan jadi pro player tuh, saya kira cuma main game gitu kan. Ternyata emang bener-bener harus disiplin, kegiatannya ini segala macam. Untuk hari ini sih, tadi capek banget. Sempet tadi ada masalah di kaki kan kayak lemes. Pas ke pos 3-nya istirahat dulu tadi sebentar. One team, one force, one family, evolve, power! Nama kamu siapa? Saya Najal, nama saya Rias. Tapi, nama divisi EVOS untuk Free Fire. EVOS Divine. Angkanya berapa? 810. Hah? Seperti ini. Lu hafalin gak sih? Balik lagi cari yang benar, hafalin. Berapa angka yang tadi lu dapetin? 8. Yakin? Lu ngapain sih balik sana? Hafalin gak? Balik, hafalin, cepetan. Lari! Sebutin nama manajernya EVOS Divine. Bang Reno. Coba lagi. Wah, lama banget. Lalu pemainnya deh, satu. Pemainnya Pesabak. Angka? 98069. Oke, angka tadi berapa? 5. Berapa angka yang tadi lu dapetin? 27618. Oke, lanjut, kalian boleh minum. Kenapa lu meninggalkan itu? Karena mereka sendiri bilang, udah lanjut aja. Gue udah gak sanggup lagi buat lanjutin. Yaudah, saya lanjutin tuh. Pas di pas ketiga disuruh, nyebut lagi teman-teman saya.
Ayo, let's go. Satu, dua, yang telat, satu. Nama manager, he was divine. He was owner. Salah. Masa lu gak tahu? Nama playernya, satu, sebutin. Was Bion. Oke, angka, berapa? 285. Berapa? Hafal gak? Kalau gak hafal, balik. Pas di situ kebalik tuh nomornya, harusnya yang 572 jadi kebalik 527 itu, jadi ya mau nggak mau harus terlihat lagi dan balik lagi ke pos 2. Nama manajernya Evos Divine. Wah, gimana sih? Nama BA cowok Ibos. Wah, lu apa yang lu tahu soal Ibos? Belum bang. Siapa playernya Evos Divine? I'm God. Next time lu cari tahu ya. Gue mau tahu, ntar gue tanya lu lagi, tahu nggak? Angka berapa? 29331. Nama biaya cowok, eh bos. Tahu atau nggak? Kalau biaya ceweknya? Dilit. Salah, dia telan. Lu apa sih yang pada lu tahu? Buset deh. Player sama coach doang. Player sama coach doang, player sebutin siapa? Player, Abbas. Angka berapa? 49385. Angka? 57285. Lanjut, gengs. Minum, silakan. Nah, aku dan coach sudah tahu nih pemenangnya siapa dari waktu yang tercepat. Jadi siapa coach yang menang? Sebelum kita umumin pemenangnya, gue mau kasih tahu dulu tadi ada salah satu peserta yang tidak bisa mengikuti challenge ini sampai selesai. Hey. Namanya Rizal, kita doakan dia semoga cepat sembuh. Pemenangnya adalah... Zidan dari Mobile Legend Team. Seneng sih, cuman lebih ke nggak nyangka aja. Soalnya jarang olahraga. Untuk gua sih jelas bangga lah sama dia, soalnya emang gua juga nggak nyangka juga kan dia bisa juara. Tadi gua pikir gua yang juara kan. Selamat buat pemenangnya. Congrats buat Zidan sekali lagi. Nah, karena kamu udah menang, jadi kamu akan dapat privilege buat besok. Udah gitu, nanti kamu bakal dapat reward pizza yang kamu bagi sama dua orang temen kamu. Kamu harus tunjuk dua orang itu sekarang. Siapa? Sabar. Hilal. Yang mana tunjuk orangnya? Oke, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Oke, kamu cuma boleh membagi pizza kamu sama dua orang itu ya. Oke, paham? Oke, jadi conclusion hari ini, kalian kan dari pagi udah capek-capek tuh ya kan, diajarin kedisiplinan juga. Sebagai calon pro player, kalian itu harus punya kedisiplinan yang maksimal. Gimana cara kalian manage waktu, waktu makan kalian, waktu istirahat, waktu kalian latihan, itu pasti semua harus diatur ya. Gimana cara kalian manage waktu dengan baik. Nah, menurut coach apa nih? Menurut gua jangan toksik dan juga jaga komunikasi antara kan satu tim. Dan yang paling penting, jaga asupan kalian. Dan mau apa ini, dan tuh kenyang-kenyang gini mabar gak sih? Yo guys, aman nggak boy? Sangat seru banget ya, kayak karena kedua tim itu bisa dibilang seimbang. MVP-nya siapa sih coach? Oke,
Jadi player yang gue pilih ini, kenapa dia bisa MVP? Karena dia bisa ngelakuin job desk dia. Jadi playernya itu adalah